Okay, hai. Assalamualaikum. Kita dah pun live dalam Jom Masak dengan Kak Zaidah. Depan Zai ada Kak Zaidah. Apa khabar Kak Zaidah? Baik, Alhamdulillah Zai. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa boleh love, like, komen dan juga share dulu live kita hari ini. Kita panggil lagi ramai yang untuk tune in dengan Kak Zaidah. Kita tunggu. Okay. Tekan button share kat sebelah kiri. Okay, sebelum tu kita boleh check sound dulu sama ada okay di Facebook, IG dan juga di YouTube. Kalau kita check. Kalau kita contohnya, check sound. Kalau boleh bagi komen ya. Boleh bagi komen sikit dekat bawah tu. Kalau sound clear, type sound clear. So jadi kita nampak kat situ. Yang mana dah share tu, boleh type dan share. Nanti kita nampak jugalah you all dah share dengan kita. Ya, betul tu. Minta love, like, komen dan share banyak-banyak. Betul lah. Hari ni Kak Zai nak buat apa ni Kak Zai? Ini kita nak buat puding lah Zai. Puding ataupun agar-agar ya. Ada juga orang panggil lengkung, lebih kurang lah ya. Nampaknya macam menu sedap ni Kak Zai dah. Sedap, dia banyak kerja sikit tapi dia cantik. Boleh kita buat hidangan atas high table, main table ataupun kita nak buat hantaran juga boleh ni cantik. Dia cantik, kita puding yang jenis cantik lah. Kadang-kadang puding kan simple aja kan, masak-masak tuang eh. Yang ini ada cantik sikit. So mana yang baru tune in dengan kita, nak tengok puding cantik lah. Ada puding cantik ni nama dia. Jadi share dulu, klik button share di sebelah kiri you all. So ramai lagi yang boleh join kita punya live. Dan you all nanti tak adalah ketinggalan, nanti Kak Zaidah dah sampai tengah-tengah baru masuk. Baru masuk kan. Tapi tak apa, kita savekan video ni dan perempuan perlu share banyak-banyak. So yang mana dah terlepas boleh tengok balik. Itu yang paling best juga kan? Dah. Boleh tengok balik kan. Okey. So bolehlah dibuat nanti ni ya. Kalau kita nak bagi hadiah ataupun kita nak buat sebagai buah tangan juga cantik ni. Okey, sementara kita tunggu viewers kita masuk. Kak Zaidah boleh terangkan sikit hari ni Kak Zaidah nak masak apa ni? Okey, hari ni Kak Zaidah nak masak puding jagung. Original nama dia ialah dollar corn pudding ya. Saya pernah mengajar ni tahun 90-an dan resepinya juga saya dapat dari Jakarta ya. Saya belajar dengan Pak Hadi Tu Wendy di Jakarta ya. So kita dah ubah saya tak ubah suai ya. Saya ikut original resepinya, cuma nama je lah saya tukar sebab ada nak sebut dollar corn tu susah juga ya. So kita pakai sebut puding jagung aje lah. Itu dia puding jagung. Nampak jauh tu daripada Jakarta punya resepi Kak Zaidah. Resepi betul, ini bukan resepi saya olah. Ini dah resepi yang saya belajar masa saya muda-muda lah dulu. Lama ni resepi legend ni Kak Zaidah. Tahun 90, awal 90 ya. Alright. Okey, yang penting share. Bila you all share, kita dapat lagi satu resepi yang yang ini memang puding cantik. Old school punya resepi. Old school dan memang cantik pudingnya. Orang dulu kan suka buat puding cantik. Sekarang dia yang malas ya. Yang sekarang ni main semua lebur masuk dalam bekas dah settle. Masuk dalam bekas-bekas tu scoop aja ya. Orang dulu dia suka buat puding yang cantik-cantik. Ini kalau buat hantaran boleh kan? Boleh. Dia boleh buat hantaran. Okey Kak Zaidah, nampaknya ramai yang dah tune in dengan kita. Alright, jom kita start Kak Zaidah. Okey, jom. Masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum semua viewers. Dan waalaikumsalam ya pada yang telah memberi salam. Okey, hari ini Kak Zaidah nak buat puding. Kita namakan dia puding jagung. Simple aja namanya puding jagung. Okey, kita ada 3 bahagian dan macam banyak ni kan? Kita ada 3 bahagian, ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A, Kak Zaidah guna setengah bungkus agar-agar. Agar-agar ni yang biasanya kalau paket macam ni, Kak Zaidah sekarang ni saya guna 2 brand. Satu daripada brand Nazri, satu daripada ni lah. Ini Singapore ya punya brand ni. Ya, Swallow ya. Tak kisah. Biasanya dia datang dengan timbangan 10 gram. Biasanya. Jarang ada yang less daripada 10 gram. Okey. So ada yang tanya berapa gram Kak Zaidah sepaket. Biasanya memang 10 gram. Nazri ni pun 10, yang ini pun 10 gram. Okey. Kita guna setengah bungkus agak-agak powder. So you kena timbang, tak boleh agak-agak sebab kalau kita main tuang-tuang kita nak agak payah juga. So you kena timbang dia lebih kurang dalam 5 gram agak-agak powder. Kemudian kita pakai yang plain ni, yang kosong, tak ada colour, jernih. Okey. Kemudian kita guna juga 60 gram gula, 125 gram susu cair tin, 225 gram air,
setengah tin jagung yang sebiji-sebiji macam ni. Bukan cream style, jagung sebiji-sebiji macam ni. Ni jagung sebiji-sebiji. Setengah tin, kemudian sedikit pewarna kuning. Okey, itu bahagian A. Kemudian bahagian B, kita guna setengah bungkus agar-agar. So yang satu paket ni tadi kita bagi untuk A dan B ya. So untuk bahagian B, setengah bungkus agar-agar powder, 80 gram gula dan 400 gram air untuk bahagian B. Okey, bahagian C, kita guna 2 bungkus agar-agar powder, 200 gram gula, 400 gram susu cair tin, 900 gram air, 3 sudu makan Nescafe terpulang. Kalau you tak suka bau Nescafe, you nak letak koko powder sedikit bercampur dengan Imalco juga boleh. Kalau tidak, you nak letak any flavor pun boleh. Hari ni Kak Zada guna Nescafe nak dapatkan rasa kopi ya pada puding kita. Kemudian kita guna 2 biji kuning telur, 2 biji putih telur. So makna 2 biji telur tu kita asingkan kuning dan putihnya ya. Kemudian setengah tin jagung. So kita guna 1 tin jagung ni untuk satu puding. So separuh kita guna untuk A dan separuh lagi kita guna untuk bahagian C. Okey, tak apa pada yang macam oleh banyaknya nak menyalin ni, tapi tak apa, perempuan jangan risau. Kita ada pinkan resepinya bersama dengan di captionnya, jadi puan hanya tekan saja untuk nak dapatkan resepi. Okey. So pertama sekali kita perlu masak bahagian A. Kita masukkan dulu air sebanyak 225 ni. Okey. Kemudian kita masukkan susu cair. Gula dan agar-agar serbuk ni tadi. Dan jangan lupa pewarna kuning. Sedikit pewarna kuning. Okey. Sikit saja. Okey, kita perlu masak dia hingga dia mendidih lah. Thank you so much yang baru tune in dengan Kak Zaida hari ini. Hari ini Kak Zaida buat puding cantik. Kak Zaida puding cantik. Boleh buat untuk hantaran. So you all yang ada kat dalam ni boleh bantu share, klik button share dekat sebelah kiri tu. So jadi ramai lagi yang boleh join Kak Zaida punya live ni. Yang mana tahu nak buat berniaga pun boleh Kak Zaida. Boleh. Kadang-kadang orang nak order puding yang cantik-cantik, yang cantik lah ya. So bolehlah buat puding ni ya. Okay, saya tambahkan sedikit lagi bagi kuningnya agak terang sikit. Okay. So jadi berapa titik tadi? 3-4 titik cukup lah. Ataupun terpulang lah apa color yang you guna, apa brand ya. Kak Zada pakai brand ni, pakai jenis yang macam ni. Kalau perempuan nak pakai yang botol kaca pun boleh juga. Okay. Kita masak dia hingga dia mendidih ya. So bila dia mendidih bermaksudnya gulanya dah larut bersama dengan agar-agarnya pun juga larut ya. Okey, itu dia. Okey, kita tunggu dia mendidih. Okey, periuk yang Kak Zada guna ialah jenama Buffalo bersama dengan senduknya ni ya. Senduknya set juga Buffalo dari brand Buffalo ya. Sangat-sangat sangat-sangat selesa lah kita guna, especially dia punya ni ya, senduk dia ni. Okey, so kita masak dia hingga dia mendidih. Okey, dan sementara nak tunggu dia mendidih, kita kena sediakan loyang 10x10 inci. Dah mendidih dah ni. Kat tu. Sekejap je mendidih. Sekejap je lah, sikit je kan. Okey. Alright. Tutupkan api, kita akan tuangkan adonan ni ke dalam loyang. Kak Zada guna loyang 10x10 inci ya. Hmm.
Okey, so kita akan sejukkan dia hingga dia beku ya. So sekarang ni kita saya nak masukkan apa agar-agar ni ke dalam peti sejuk ya. Tapi kalau perempuan buat kat rumah, jangan masukkan depan-depan macam ni, rosak pula peti sejuknya. Oh. Ya, tapi saya kita buat live ni, jadi kita kena nak cepat, so saya kena masukkan dalam peti sejuk lah. Alright. Kita sejukkan dia secara paksa ni. Supaya dia cepat beku lah. Okay, yang baru tune in dengan Kak Zara boleh love, like, komen dan juga share. Mana tahu you all yang ada dekat luar sana tu. Yang pernah cuba produk-produk Kak Zahida, pernah cuba resepi Kak Zahida, boleh share dengan kita. Mana dah tahu kan, kita ada juga viewers kita yang baru tune in ni, mungkin baru follow Kak Zahida, mungkin baru kenal Kak Zahida, boleh share sama-sama. Okey, sementara nak tunggu yang tu masak, kita akan masak bahagian B pula. Jagung ni nanti kejap lagi, waktu kita nak buat hiasan kan baru kita letak ya. So okay, kita nak masak bahagian B. Bahagian B dia ialah air sebanyak 400 ni tadi. Ya, bahagian B. Okey. Sama juga. Kita masukkan gula dan agar-agar. Masak dia hingga dia mendidih. Okey. Acuan yang Kak Zahida guna untuk buat agar-agar ni seperti biasa, seperti yang minggu lepas ya, saya guna acuan ni. Acuan yang silikon ni. Boleh tahan panas dan juga sejuk pun boleh. Okey, ni rupa dia. Dia perlu diletakkan dalam loyang eh. Kalau tidak nanti, sebab dia lembik, silikon dia lembik, so kita kena letak dalam loyang. Okey, kita kacau dia ni. Dia larut semua. Okay, yang ni memang tak ada pewarna kat Zahida? Tak ada. Yang ni memang kita nak jadikan dia jernih. Supaya bila kita letak jagung nanti, dia nampaklah jagung itu sebab dia jernih kan. Dia duk sinar. Okay. Mungkin you all kat sana pernah juga buat puding jagung. Ni puding jagung kat Zahida? Tapi mungkin lain cara. Yang ni Kak Zahida punya puding pula. Kak Zahida punya puding jagung ni Kak Zahida belajar daripada Jakarta. Ni tahun 92 ya resepinya. Dia seangkatan dengan yang puding yang cendol yang Kak Zahida berikan minggu lepas. Dan dia ada dua lagi. Satu set dia empat ya. Ni puding-puding orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu kan suka buat puding yang cantik. Orang sekarang tu semua dalam bekas ya. Dalam bekas. Senang makan tu. Tak payah keluar kan aja tu makan dengan hidang dengan mangkuk-mangkuk tu. Ya, semua nak senang. Orang dulu-dulu dia nak cantik ya, dia punya puding je cantik. Bila cantik tu sebenarnya kita lagi selera nak makan. Kadang-kadang nak makan pun macam sayang kan? Betul. Okay. Simpan. Tengok nak potong pun sayang sebab dia cantik sangat kan. Okay, kita masak dia hingga dia mendidih ya. So, kita pastikan airnya semua mendidih lah. Gulanya larut dan agar-agarnya larut juga. Thank you so much yang baru tune in dengan Kak Zahida. You all yang ada dekat dalam ni share. Bantu share resepi Kak Zahida hari ni, best sangat. Kak Zahida belajar dulu di Jakarta tahun 90-an ni Kak Zahida. 92. Tahun 92. Old school punya resepi ni tau. Yes. Dia bukan sebarang puding jagung. Puding jagung bukan sebarang puding jagung. Bukan sebarang puding jagung ya. Ini puding jagung yang legend punya. Memang mungkin you all yang kat luar sana pernah juga buat puding banyak, jagung. Banyak resepi sebenarnya. Tapi puding jagung, puding banyak jenis. Tapi yang ini agak cantik lah. Puan-puan boleh ikut style ini ya. Saya buat ni, design ni nampak dia nampak cantik lah. Kita akan buang sekejap dia punya buih-buih ni. Ya. Sementara kita tengah keraskan dulu yang bahagian A dulu ya. Okey, Kak Zahida check sekejap sebab dia sekejap lagi. Ya, dia masih panas. Sikit lagi. Okey, acuan yang saya guna ialah acuan ni. Okey.
Mungkin ada yang bertanya Kak Zara, acuan ni acuan apa ni Kak Zara? Ni acuan, kalau tengok pada rupa dia tu, acuan Canale ya. Canale. Canale, kalau kita boleh juga buat dia sebagai untuk puding, ya, untuk buat buat kek pun boleh juga ni. Ya. Sebab dia tinggi. Buat juga dia guna acuan ni nampak. Sebab saya suka sebab dia tinggi. Dia tinggi dan dia comel. Cantik sangat dia punya. Dia cantik. Yang mana ada juga yang bertanya mana nak dapat ni Kak Zaidah? Ni boleh beli di Shopee. Kak Zaidah beli kat Shopee je. Shopee senang, klik saja. Ya, beli kat Shopee je. Shopee banyak ya. Canale ya. Canale. Canale. Dia punya E tu ada E tanda lah. It's a French word lah. You all yang nak cari acuan sama macam Kak Zaidah, cari kat Shopee. Canale. Mesti keluar punya insyaAllah. Okay, kita tunggu sekejap lagi yang kat dalam petinya keras. Okay. Okay, yang ini kita, kita dah siap-siap tutup api. Okay, bentar okay, lagi. Okay, masih belum lagi. Okay, yang ini adalah yang jernih, yang tadi warna kuning tau. Okay, yang ini adalah yang jernih. Okey, so kita tunggu sebentar supaya yang bahagian A tadi keras, ya. Yeah? Okey, sementara nak tunggu yang dalam fridge tu keras, Kak Zaidah nak buat yang ini, ya. Yeah? Okey, kita dah sediakan acuannya, kita letak dalam loyang. Ya, yeah? Kita akan ambil adunan yang jernih ni tadi. Sedikit, lebih kurang dalam... tinggalkan sedikit untuk kita nak buat hiasan nanti. So yang ini kita nak masukkan jagung. Okey, kita akan masukkan jagung. Masukkan terus juga tadi. Okey. Kita akan kacau dia. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam acuan ni. Lebih kurang satu sendok macam ni lah, bersama dengan jagung ni lah. Okay. Dia nampak macam simple je buat dia. Senang aja. Kita akan guna setengah setengah. Setengah apa ni? Setengah tin jagung. Okey, kita ambil lagi. Okey, yang mana ada di Facebook, IG dan juga di YouTube, saya minta maaf sebab tak dapat nak baca you all punya komen. Komen tak naik kat sini. So jadi boleh komen saja dekat bawah ni, kita akan reply. Kita akan minta kita punya admin reply. Okey, so kita masukkan lagi. Mana kurang jagung tu kita tambahkan. Okey. Alright, so ni rupa dia. So kita akan sejukkan dia dulu. Ya, hingga dia keras. So sambil kita akan tukarlah, ambil yang tadi kita dah buat yang bahagian A tadi eh. So ini bahagian B. Alright. Nampak ya, dah keras tak dah? Dah. Okey, ni dia. Keras secara paksa ya. Secara paksa masuk dalam freezer. Kalau contohnya kita nak keraskan di suhu bilik macam biasa kat luar. Biarkan aja kat luar pun dia boleh keras lah. Tapi cuma kalau nak lebih cepat, kita simpan di peti sejuk. Alright. So, Kak Zaidah nak buat hiasan menggunakan acuan macam ni. Tapi acuan ni terpulang kepada perempuan. Ya, you nak pakai acuan apa. Tak ada masalah. Ya, so kita akan guna macam ni lah. Tegak pun saja.
Baik-baik ya, kena tengok ya, jangan tertekan yang sebelah tu pula. Sekarang sekarang nanti kena buat balik pula kang. Saya ni pun main terap aje. Lebih kuranglah kita perlu setiap satu acuan tu satu ni. Okey. Okey. Okey, nampak tu? Ha. Oi, cantik. Okey, so yang ini jangan buang, yang ini kita akan kita akan guna nanti untuk dicampurkan dalam acuan C ya. Ataupun adunan C, acuan C pula, adunan bahagian C. Okey, nampak tu. Ya, bunga-bunga. Satu acuan, satu bunga. Kita dah boleh, macam dah boleh bayang dah macam mana rupa dia ni. Haa, kan? Lawa ni. Haa, lawa. Ni orang panggil puding lawa. Puding cantik, ya. You all yang baru dekat luar sana tu, yang masih lagi mencari-cari puding yang cantik, boleh cuba puding jagung Kak Zaidah ni, style Kak Zaidah ni. Jauh ni Kak Zaidah belajar daripada Jakarta tahun 92. 92. Resepinya ada tercatat tahun 92 ya. Okey, sementara kita nak tunggu yang bahagian B-nya tu keras ya. So ini lah rupa yang saya dah terapkan ya. So kita akan guna ini sebagai nambah cantik pada puding kita lah. Okey. Alright, so kita check sekejap. Mudah-mudahan dia dah keras. You all yang kat luar sana tu boleh cuba resepi Kak Zaidah ni. Yang baru follow Kak Zaidah, thank you so much yang baru follow Kak Zaidah. Okey, Kak Zaidah bersiaran hari ini di 3 channel, iaitu di Facebook, TikTok dan juga di IG. Okey, you all yang mana nak cuba puding cantik ni, kena cuba resepi Kak Zaidah ni. Ada pula seko ni kat sini tiba-tiba ya. Alright, so kita tunggu sebentar. Sekejap je lagi dia akan keras. So, lebihannya ni nanti kita akan masak bersama dengan bahagian C. Yang ini. Kalau nak makan pun boleh juga. Tak boleh buang ni. Ni kalau tak nak pun boleh makan dah ni. Yeah. Sedap. Dia baru je nak macam nak kaut tadi. Saya baik kata dia kata itu untuk bahagian C. Bahagian C ya. Ada lagi. Alright, so kita tengok ni lah rupa. Tapi untuk yang nak buat dekor ni, terpulang kepada perempuan lah, you nak pakai acu apa. Kak Zaidah prefer tu pakai acu macam ni. Sebab acu kita tu kan dia berlekuk-lekuk bunga kan. So ni lah rupa dia. Cantik ya. Cantik lah. Memang sangat cantik. Okay, sekejap kita tunggu lagi yang dalam fridge tu. Rasanya dah okey dah sekarang ni. Sekejap ya. Share, you all kena share ya. Share juga live ni. Tekan button share dekat sebelah kiri you all. So ramai lagi yang boleh buat ni puding ni. Boleh jual, you all boleh buat hantaran. Okey Zai. Dah keras dah ni. Dah pun keras. Okey, nampak tu. Ni rupa dia lah ya. Dah keras bersama dengan jagung ya. Alright, kita akan ambil yang ini. Okey. Kita akan letak atas ni. Nampak tu. Wah, ini cantik betul ni Kak Zaidah. Kalau kita nak guna acuan bentuk lain boleh Kak Zaidah? Boleh, tak, kita tak ada masalah. Ikut je lah kreativiti masing-masing. Okey. Saya letak bunga, acu bunga sebab puding kita ni kan berbunga-bunga kan. Acuan dia berbunga-bunga, so kita letak dia macam ni lah. So nanti daripada atas nampaklah sikit bunganya tu, tapi taklah nampak sangat sebab ada jagung. Zai macam tak sabar je ni Kak Zaidah. Dah siap ya? Okay. Ini bahagian satu, bahagian A dan juga bahagian B. Kita tunggu pula dalam bahagian C nanti. Okey, yang ini lebihan dia ni, dia dah mula memekat. Nampak tu dia pekat ya. Bila tu saya akan panaskan balik.
Kita panaskan sebentar supaya dia cairlah. So tak ada masalah lah kalau contohnya kita kita biarkan dia, tapi nanti bila kita nak guna, agak-agak dia beku macam ni tak cantik ya. So kita kita kacau balik atas api sehingga dia larut baliklah. Okey, nampak tu. Senang aja. Ha, sekejap je dia kena panas, dia akan cair balik. So kalau contoh kat Zaidah, kalau yang warna kuning tu kita tersalah terap tu, kita boleh cairkan juga. Boleh? Kalau misalnya kata dia pekat, dia tak sempat nak tu, boleh dipanaskan balik, dia akan cair balik. Okey. Ha, ni kita dah nampak dia dah cair, so kita matikanlah. Tu, dan kita biarkan sebentar sebab agar-agar dia ni Zai boleh fokus dekat sikit tengok Zai dia punya dalam dia. Tu dia. Okey. Ya. Yeah. So, kita akan letak ni. Supaya dia melekat nanti. Tu je dulu sinar ni. Boleh nampak dekat dalam dia terus tau. Kalau perempuan katalah ya tak nak buat macam ni, puan nak buat dalam loyang, guna loyang 9x9 inci. Buat sama juga macam ni, terap, kemudian susunlah bunga ni, buat lebih-lebih bunga dia pun tak apa. Ya, kalau nak buat satu loyang, bunganya tu habiskanlah. Okey, nampak tu. Yang ini kita akan buat di loyang di acuan yang lain. Tu. Dia terendam bersama dengan yang jenis ya. Baik, kita akan keraskan. Okey. Ini pun kita sejuk paksa juga Kak Zara. Sejuk paksa lah. Okey, you all yang baru tune in dengan Kak Zara, thank you so much. Hari ni sedap sangat resepi hari ni. Puding jagung, tapi jagung puding jagung bukan sebarang puding jagung. Puding jagung hari ni Kak Zada bawakan daripada Jakarta punya resepi tahun 92. You all boleh try. Mungkin kita pernah juga buat puding jagung tapi lain cara. Ya, so Kak Zada nak pakai loyang ni. Untuk saya nak letakkan another mold. Pindahkan dulu. Saya pindahkan dulu. Share ya, tekan button share di sebelah kiri you all. Ada share di sebelah kiri bawah sekali. Tekan saja ataupun savekan juga live ni dekat you all punya feed. Nanti tak perlu scroll jauh-jauh. Kita nak cari macam mana nak cari puding jagung Kak Zaidah tu. Kan. Satu hari 20 posting, kita naik dekat Facebook, IG semua. Tak terjumpa ya, tak terscroll ya. Memang okay. Tak jumpa. Selebihnya ni kita akan masak balik nanti ya. Ni saya dah terlebih. Terlebih bunga. Bunganya. Okey. So now kita nak siapkan yang ini. Ada yang kedua pula. Okey, jom kita fokus pula. Sementara saya punya acuan cannelle. Boleh dapatkan acuan ni dekat Shopee ya. Jangan tanya Kak Zaidah ada jual tak? Memang tak jual. Okey. Yang ni mula-mula kita buat step yang sama ke Kak Zaidah? Kita nak buat sebab yang ni ada lagi ni, nampak tu? Ya. So kita habiskan yang ni lah. Okey. Mungkin ada yang terlambat masuk, boleh tengok. Yang baru masuk tu, yang baru tengok ini, okey Kak Zaidah tunjukkan semula macam mana nak bagi dia, nak masukkan dekat dalam acuan ni. Memang cantik ya. Okey, mula-mula Kak Zaidah asingkan dulu. Asingkan sikit. Kita dapat dalam lebih kurang 4-5 je ni. Empat dah je lah. Ya. Okey, so apa tadi kita nak masukkan jagung. Okey. Acuan ni lembut Kak Zaidah. Dia silikon. So dia memang lembut ya. Yang Kak Zaidah kena alaskan dengan loyang. Sebab kalau tak alas tu macam mana nak angkat dia? Dia lembik kan? Terbalik semua. Tumpah kan semua. Ya, yeah, so. Alright. So kita ada sedikit lagi untuk kita letak ini untuk kita nak buat hiasan nanti. Okey, so yang ini kita akan masuk dalam fridge. Now, kita nak buat bahagian C pula ya. Okey.
Yang ni dapat 4 je. Ha. You are, macam Kak Zaidah, kalau macam contoh nak buat kat loyang, loyang berapa kali berapa yang sesuai? 9 inci kali 9 inci. 9 kali 9. Okey. Mana tahu nak buat kat loyang, yes, kan? Kalau buat kat loyang, kita nak potong sayang Kak Zaidah. Yalah, kalau nak buat hantaran, buat kat loyang yang cantik. Kalau yang cantik eh? Apa, carilah loyang yang berbunga ke, kan? Kalau kita nak buat bahagian C, yang bahagian C ni, okay, ni kita belum siap lagi ya. Bahagian C kita akan masukkan kedua-dua ni air. Okey, susu cair. Kita kena masukkan lebihan ni. Ya, lebihan yang kita tegak tadi tu. Kemudian gula. Gula ni kena ambil lebih kurang dalam satu sudu makan, masukkan dalam, ataupun dua sudu makan masukkan dalam kuning telur ni ya. Nah, selebihnya kita masukkan dalam ni. Dua paket agar-agar. Dua paket ni masuk semua? Masuk semua. Okay, kita masukkan 2 paket agar-agar. Satu paket ni 10 gram ya. Ada yang bertanya itu hari masa Kak Zaidah guna agar-agar yang kita buat agar-agar cendol tu. Ada yang tanya satu paket berapa gram. So dia lebih kurang 10 gram. Dia macam standard lah harga dia ya. Eh, harga dia pula. Berat dia. Okay, so lebihan jagung ni kita akan masuk nanti dalam adunan ya. Okey, ni putih telur. Okey, kuning telur kita akan pukul bersama dengan gula. Gula. Pukul dengan garpu je cukup. Tak perlu apa. Pasal dia sikit je kan. Okay, yang ini perlu kacau. Jangan lupa, jangan tinggal. Ini dah mula mencair. You all yang mana dah terap-terap tadi tu, yang dah cuba buat terap-terap yang bahagian bahagian B tadi kan? Ha, ni bahagian C, yang bahagian A. Bahagian A yang, yang ni terap-terap ni bahagian A. Terap tadi bahagian A, balance tu jangan buang sebab kita akan masukkan dekat dalam Yang baki yang lebih-lebihan yang kita terap tadi tu, kita akan masukkan dalam bahagian C ni. So kita akan masak dia. Dan sambil tu Kak Zaidah perlu kocok lagi ni, kecil pula mangkuknya. Okey. Kita tukarlah bagi mangkuk besar sikit. Okey, kita akan pukul hingga dia kembang sikitlah. Kita tukar kat sini. Nampak tu. Okey. Sementara tu kena kacau-kacau juga agar-agar kita ni. Yang dua kuning telur ni tak perlu kita pukul pakai mixer lah, hanya pakai tangan aja ya. Nak ratakan, nak naikkan aja sikit kuning telur ni. Okay. Sambil tu kita boleh kacau dia. Macam best pula tengok kat saya dah buat ni. Cantik. Dia banyak kerja sikit lah tapi dia cantik lah.
Tapi masih lagi senang sebenarnya kalau nak kita tengok, senang juga buat dia. Tak susah, bahan dia pun tak ada banyak. Kan? Kita senang. Okay, kita pastikan semuanya bercampur rata lah larut dia. Dia nak cair dah. Okey. You all yang baru tune in dengan Kak Zaidah. Yes. Thank you so much. Hari ni best sangat resepi ni. Share dulu. Share live Kak Zaidah hari ni. Walaupun dah nak siap ni. Tapi tak apa. Sebab kita akan savekan juga live ni. You all save saja. Nanti nak buat senang. Betul tu, Zai. Dah tak payah nak scroll jauh-jauh ya. Okey, kita kacau dia. Nampak yang ni pun dah nak larut ya. Yang kita tambah tadi, yang kita lebihan dah daripada bahagian A, kita masak sekali dengan bahagian C ni. Okey, dia panas nanti dia akan cair lah. Sekejap je. Dia panas tu sekejap je ya. Cuma kita kena pastikan agak-agak yang yang bahagian A ni tadi dia tercampur rata. Okey. Pak tu. Senang aje buat dia. Masak aje. Cuma dia banyak kerja sikitlah di hiasan, tapi dah bila dah siap tu cantik jadinya. Jadi puas hati tau. Ya. Okey Kak Zaidah, boleh tanya tak? Kalau macam untuk colour ni, kalau ada kita punya viewers yang nak tukar colour lain. Boleh ajalah, tak ada masalah. Nak buat pink ke, nak buat hijau ke, tak ada masalah. Boleh juga. Ikut-ikut. Ada yang tak suka rasa Nescafe, nak buat rasa strawberry pun tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing ya. Hari ni Kak Zaidah buat puding ni rasa Nescafe. Nampak tu Zai, dia dah hancur ya yang kita masukkan bahagian tadi tu. Dah tak ada ketul-ketul lagi kat dalam tu. Dah tak ada dah ya. So bermakna panasnya dah cukup untuk nak melarutkan agar-agar tu tadi. So kita pastikan ni kita kena kacau hingga dia mendidih lah. Kena mendidihkan dia. Bau dia macam rasa lemak, sedap bau dia. Okey, kita akan masukkan, ambil satu sendok ni ke dalam kuning telur. Kita tak boleh masuk kuning telur ni direct terus dalam ni sebab kita takut nanti kuning telur dia jadi masak ya, kedel. Itu dia tips Kak Zaidah untuk elakkan kuning telur tu daripada kedel. Masak ya. So kita masukkan ni sikit-sikit agak-agak panas ni dan kita tuangkan balik. Baru kita masak balik. Barulah dia jadi pekat. Okey. Alright, tadi dah mendidih, so kita tutupkan apinya. Sekejap saja. Sekejap aja. Ya, kita kecilkan apinya. Kita kena pukul dulu putih telur ni. Okey. Okey. Pukul hingga dia gebu lah. Hingga dia naik. Kalau makan waktu panas-panas sedap. Hari panas sangat sedap. Okey, kita pukul dia tu sehingga dia naik buih ya. Buihnya keraslah. Oh, yang mana nak dapatkan resepi puding jagung Kak Zaidah hari ini, tak apa, save kan saja live ni. Sebab lepas ni Zai akan savekan juga live ni. You all boleh tengok semula. Jangan risau kalau tak dapat resepi daripada awal tadi. Jangan risau. Okey, sehingga betul-betul dah dibuih ya.
jadi macam ringan ke? Dia jadi buih. Alright. Okay, so ini rupa dia. So kita akan masukkan dalam ni, Zai, dalam sama juga kita akan masukkan putih telur dia dalam ni. Okey, bila dah tercampur, masukkan dalam periuk ni. Be careful lah maksudnya. Kaedah dia punya sama juga lah punya kaedah dia. Tapi api dah tutup ya. Apinya dah ditutup. Tentu je. Tenangnya. Kan. Tu dia jadilah agak-agak yang bercampur dengan putih telur. Putih telur ni masak dah ya. Bila kita once kita masukkan dalam agak-agak yang panas, putih telur ni akan masak. Okey, kita akan bahagi dua agak-agak kita ni. Saya ada dua mangkuk kat sini yang sama. Jadi saya tak perlu timbang. Bila ada mangkuk dua yang sama, kita tak perlu timbang. Okey. Kita akan bagi sama rata dua-duanya ya. Oh, dia dah ada bau, dia ada bau dia sendiri. Bau susu ni. Bau susu sedap bau dia. Dia bau lemak-lemak susu. Dan juga ada bau telur, memang sedap sangat bau dia. Puding cantik Kak Zaidah ni. Jangan you all jangan lupa untuk buat juga kat rumah. Sebab yang ni memang tak rugi lah kalau buat. Sebab memang nampak, kita dah boleh bayangkan ni walaupun belum siap ni. Dah boleh bayang dia punya cantik macam mana. Cantik dia punya, sedap. Sedap ya ni. Dia nampak je macam ni tapi dia sedap ya. Yang penting mesti sedap. Kalau tak sedap, Kak Zaidah tak ajar ni kat live ni. Yang ni Kak Zaidah bahagikan kepada dua. Dua bahagian ya. So sama rata. Agak-agak lah, tak payah timbang kan? Tak payah timbang lah, agak-agak je lah. Okey. Okey, hari ni Kak, yang ni pun periuk buffalo juga ke Kak Zaidah yang Kak Zaidah? Ni buffalo ya. Hari ni Kak Zaidah guna jenama buffalo untuk periuk-periuk Kak Zaidah lah. Okey, sekarang ni kita nak kita nak masukkan perasa Nescafe dia. Kan? Perasa Nescafe. So kita akan guna Nescafe. Kita pakai tiga. Jadi dia rasa banyak sikitlah rasa Nescafe dia tu. Nescafe apa-apa boleh. 3-in-1 boleh Kak Zaidah? 3-in-1 tak boleh. 3-in-1 manis. Manis ya. Ini hanya Nescafe kosong. Kita nak bagi dia flavor saja. Yes. Flavor dan ada sedikit warna lah. Tadi Kak Zaidah kata ada cakap juga tadi. Kak Zaidah ada bagi tahu kalau macam you tak suka Nescafe boleh tukar. Bolehlah tukar apa-apa perasa. Ini perasa tanpa gula lah ya. Tanpa gula. Okey, yang ini kita akan masukkan lebihan jagung. Tengah dia ada lagi setengah tin jagung. So kita akan masukkan lebihan jagung. Jangan ambil sirap dia tu ya, ataupun air dia tu. Okey. Nampak? Senang saja buat dia. Dia nampak macam rumit tapi bila kita tengok kat depan ni, senang je. Senang je. Kena cuba ni kat rumah ni. Sekarang ni Kak Zaidah nak yang mana yang baru tune in dengan Kak Zaidah. Thank you so much. Yang dah bagi bintang pada Kak Zaidah tu lah. Zaidah dapat tengok pula bintang tu. Thank you so much Kak. Okay. Yang ni dah keluar ya Kak Zaidah. Dah pun sejuk.
Jangan lupa share, tekan button share di sebelah kiri you all. So ramai lagi boleh join kita punya live, walaupun dah nak habis savekan saja live ni. Boleh cuba kat rumah, you all nak buat berniaga boleh, nak buat hantaran boleh. Macam kita nak makan suka-suka, nak bagi tetamu datang pun boleh juga. Tak rugi ya kita belajar ilmu yang baru. Okey, Nizai. Alright. Okey, kita ke ni dah siap ni, nampak tu. Ya, so kita akan sagak-sagak sikit supaya agak-agak ni masuklah. Supaya dia tak berpisah nanti. Dia melekatlah. Okey, itu dia tujuan dia agak saya dah tertarik garik-garik. Okey. So kita akan masukkan. Ini agak banyak, saya nak tahu. Sekejap lagi kita nak tahu warna putih pula. Dia berlapis-lapis ni? Haa, ada dua. Satu, lapis. Satu, dua. Tadi yang bawah sekali jagung. Lepas tu hiasan ni, ni yang kedua, lapisan kedua. Dan juga yang ni Nescafe kan? Haa, ni Nescafe. Okey, yang ni tak boleh masuk penuh. Sebab kita ada nanti yang putih punya layer ya. Kalau perempuan senang, kalau susah nak buat macam ni, perempuan boleh buat terus macam tuang terus di loyang. Senanglah, tak payah nak agak-agak lah macam ni, kena pandai agak ya. Takut tak cukup pula sekarang. Macam Kak Zara bagi tahu tadi, Kak Zara dah sebut kalau macam you all nak gunakan loyang pun boleh juga. Kita pakai loyang 9x9. Just nice ya. Yeah? Okey, ni rupa dia. So kita akan keraskan. Okey. Alright. Senduk kecil. You all kat luar sana tu, ha, kena cuba ya. Kena cuba Kak Zara punya resepi. Okey, ni yang putihnya. So kita ambil senduk kecil untuk kita nak letak dia nanti. Okey, sementara tu kita kena kacau-kacau dia lah. Okey, yang macam ini nanti kalau dia dah keras, sementara kita nak tunggu dalam acuan tu siap, puan-puan perlu panaskan ya, supaya dia cair. Okey. So kalau tuang dalam loyang senang, terus tuang satu mangkuk ni. Lagi senang. Lebih senang ya. Cuma ini kita nak buat dalam acuan kecil supaya dia nampak lebih cantik lah. Okey. Okey. Ada yang bertanya Zai. Tak boleh baca ya. Kita tak boleh baca. Tak boleh baca. So kita jelah. Okey. Tapi tak apa. You all yang bertanya dekat dalam ni, kita akan jawab. Cuba jawab satu persatu you all punya persoalan tu. Daripada komen-komen you all, so nanti kita akan reply satu persatu. Jangan risau. Okey, so kita tunggu sebentar yang dalam peti sejuknya tu keras, baru kita boleh letak yang bahagian putih ni. So kalau perempuan guna acu yang pakai loyang lebih senang. Puan terus dah buat dekor, dah susun yang ini. Jagung. Lepas tu sejukkan, kemudian kita letak terus bahagian ini. Satu bowl ni terus tuang. Tunggu sampai keras, kemudian kita akan tuang pula yang putihnya. Senanglah, tapi kalau buat kecil-kecil ni dia cantik. Sebab kan? Kita boleh tengok satu-satu yes. Satu dia punya dia. Betul. Okey, ni dia rupa dia yang putihnya. So kita tunggu sebentar hingga yang coklatnya tu masak. Okey, Kak Zadah sementara nak tunggu ni, kita nak war-warkan apa tadi tu? Putus yang nak bagi feedback untuk produk-produk Kak Zadah ataupun ada resepi yang baru. Ada resepi yang puan-puan olah sendiri. Menggunakan produk-produk Kak Zaidah seperti paste Kak Zaidah ya. Mungkin beli paste paste lauk merah, tapi puan-puan masak lain daripada lauk merah. Sila hantar kita
Ke dekat kita punya admin bawah ni, WhatsApp kita. Okey, kita ada nombor. Hantarkan gambar yang puan dah buat, ambil gambar cantik. Serta resepi. Serta resepi, berikan pada kita sebab kita ada hadiah istimewa untuk kita berikan kepada puan. Ini bukan pertandingan ya. Ini bukan pertandingan di mana kita kena pilih pula the best. Tak ada, ini bukan pertandingan. Setiap yang puan buat, tak kira siapa, kita akan beri hadiah. Hadiah tu nanti kita akan beritahulah apa dia, untuk kita nak berikan kepada perempuan yang telah cuba paste kita, kicap kita, sambal kita, untuk puan masak menggunakan produk Kak Zaida. Olah sendiri tau. Olah sendiri. Saya nak cari yang kreatif, yang kreatif sangat. Okey, so puan boleh hubungi kita pada nombor ni. Boleh WhatsApp kita di tiga talian yang kita buka hari ini, iaitu 011-6190-3517, talian kedua 011-374-5320 dan talian yang ketiga 011-6426-4742. WhatsApp kita sekarang ataupun klik link WhatsApp yang kita sediakan dekat Facebook. Klik saja tanpa save nombor. Kalau macam tak dapat kat situ, tak apa, screenshot nombor ni WhatsApp kita untuk hantarkan pada, alamak tertongging pula ni kat sini. Tertongging, okey okey. Okey, WhatsApp kita untuk hantarkan kepada tim admin kita, you all punya resepi yang kreatif menggunakan paste-paste dan produk-produk Kak Zaida. Lepas tu nanti kita boleh gunakan you all punya resepi tu untuk live produk kita. Untuk live produk kita. Kita ketengahkan, nanti kita akan mention nama you all. Okey, Kak Zaida check dulu, okey ni dah keras. Dah keras ni Zai? Dah keras. Sekejap je. Sebab dia ada, bila ada putih telur dia cepat keras. So kita perlu, kuatnya. Kita perlu garik-garik sikit lah. Ni yang bahagian Nescafe. Ataupun rasa kopi lah ya. Okay, kita akan letakkan yang bahagian putih ni pula. Yang ini ada jagung. So dalam ni dia ada, dah ada flavor Nescafe dan juga ada rasa susu-susu juga. Sedap ni rasa susu, ada jagung lagi. Jagung lagi. You all kena cuba ni dekat rumah. Resepi puding jagung, yang puding jagung cantik Kak Zaida cakap. resepi ni Kak Zaida belajar dulu dekat Jakarta tahun 92. Yang mana baru tinggi tu mungkin tadi terlepas kan. Ini Zaida beritahu balik lah. Beritahu balik ya. Okey, resepi ni dulu kita kita buat dalam loyang. So hari ni Kak Zaida masukkan dalam acu macam ni, jadi menambah cantik lagi lah ya. Kadang-kadang something yang cantik ni kita macam lebih teruja nak makan tau. Betul Kak Zaida? Kan. Dia kena tengok pandangan mata dulu. Kan. Bila kita tengok cantik tu baru kita rasa sedap ke tak sedap. Minat nak merasa tu kita akan tengok dulu. Kalau puan tak nak buat macam ni ataupun tak ada acu macam ni, leceh, lambat satu-satu kan. Jadi puan boleh terus tuang ke loyang. Masuk je dalam loyang 9x9 inci. Boleh guna 9x9 inci loyang. Puding cantik Kak Zaida. Ataupun ada juga acuan puding yang berbunga-bunga ke ya. Janji biasa puding acuan dia cantik ya. Alright. So ni kita akan sejukkan dia hingga dia keras. Okey. Ni pun sejuk paksa juga Kak Zaida. Paksa masuk dalam freezer. Okey, kita ulang lagi sekali Zai pada yang okey, kita ketepikan ni, nanti ni kita boleh panaskan. Yes, mentari nak. Banyak juga balance dia tadi ya. Okey. Ini kalau kita tuang dalam loyang ni cantiklah ni, penuh loyangnya. So, jadi satu adunan tu boleh dapat banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kalau acu buat. Kalau acu 9 inci tu banyaklah ya, tinggi ya. Puding ni tinggi. Alright. So kita ulang lagi sekali pada sesiapa perempuan di luar sana yang kreatif yang menggunakan, yang masak menggunakan paste-paste Kak Zaida, produk Kak Zaida yang diolah ikut cita rasa puan sendiri, puan hantar gambar pada kita dan juga resepinya. Kalau nak lagi cantik ada video lagi cantik. Kita ada hadiah untuk perempuan di luar sana.
untuk kita sebagai tanda penghargaan Kak Zaidah, sebab kadang-kadang kita nak kongsi kreativiti pada dalam masakan kita, kita nak kongsi, ya. Yeah? So Puan bolehlah WhatsApp kita pada nombor ni. Tiga talian yang kita buka hari ini. Kita buka hari ini untuk puan-puan hubungi ataupun nak bertanya macam mana ya, kalau kita, saya berminat sangat nak buat yang macam Kak Zaidah cakap ni, eh. Kan? So WhatsApp kita pada nombor ini, dan nanti admin Kak Zaidah akan beritahu apa yang perlu dibuat. WhatsApp je, kita ada tiga talian kita buka, 0116193517, talian kedua 0113745 3270, dan yang ketiga 0116426472. Laju kan Zah cakap, tak apa, screenshot je, screenshot tiga, dalam kiraan tiga, ya, 3, 2, 1, boleh screenshot nombor tiga, nombor yang tertera di yang Kak Zah dah pegang ni. Kalau nak lagi senang, klik saja link WhatsApp kita ada pinkan dekat bawah, ataupun savekan live ni dekat caption live tu, kita dah sediakan nombor dan juga link WhatsApp untuk you all WhatsApp kita. Apa tunggu lagi? Kadang-kadang beli kicap Kak Zaidah bukan masak mie tapi masak lain. Beli paste, kari kapitan tapi tak masak kari kapitan, masak lain. Beli rendang tapi masak lain. Dia tak masak rendang, dia tak masak, buat benda lain. Tapi yang sedap lah, ya. Jangan buat benda lain tak sedap. Buat benda lain, masakan lain tapi yang sedap. Hantarkan gambar bersama dengan resipi. Kalau ada video lagi better, ya. Kak Zaidah nak tengok, and then kita akan bagi puan hadiah. Lepas tu nanti kita akan gunakan resipi you also untuk live, untuk live kita. Jadi kita boleh kongsi resipi selain daripada apa yang saya tunjukkan. Betul, kita akan kreditkan nama puan yang hantar, hantar resipi tu nanti. Betul, Zai. Dia bukan pertandingan tau. Dia bukan pertandingan, dia tak ada hadiah first prize, second prize, tak ada, ya. Kak Zaidah akan beri. Kreatif aja dapat. Okey, kita nak tengok. Okey. So okey Zai. Okey. Untuk mereka yang nak dapatkan e-book Kak Zaidah pun boleh juga, ya. Kita ada 500 resepi e-book Kak Zaidah sekarang ni. Kita dah compilekan menjadi satu buku digital. Dia bukan buku yang kita boleh tengok, kita buka selat-selat, bukan. Tapi buku digital, iaitu digital recipe tu, hanya kita boleh dapatkan melalui telefon ataupun PC kita buka lah. Maksudnya kita klik saja link e-book tu, dah terus keluar resepi, terus keluar gambar, terus keluar video live masak Kak Zaidah. 500 resepi Kak Zaidah yang Kak Zaidah pernah compilekan dahulu, Kak Zaidah berikan kepada you all secara percuma sahaja. WhatsApp je kita di tiga talian yang sama. Untuk hari ni kita buka tiga talian, iaitu 0116193517, talian kedua 0113745 3270, dan talian ketiga 0116426 4742. Klik link WhatsApp kat bawah ni, dapatkan e-book percuma. PJJ pun ada ni Kak Zaidah. PJJ kita ada PJJ tak? Secara percuma juga. Contoh yang nak nak dapatkan PJJ percuma, Kak Zaidah tengah cek lagi, ya. Siapa yang nak dapatkan PJJ percuma, PJJ ni kita biasanya kita berbayar, ya. Tapi kali ini kita bagi percuma pada perempuan yang berminat. Siapa yang tak nak yang percuma, ya? Perlulah sekejap, ya. Tudung Kak Zaidah kena angin. Alright. Terbang. Alright. Macam di tepi pantai. Yes, saya ni tak boleh tak ada angin. Okay, so apa tadi? PJJ percuma Kak Zaidah. PJJ percuma Kak Zaidah berikan, percuma ya PJJ ni, kepada perempuan yang telah membuat pembelian pembelian tertentu. Okey, kita akan beri perempuan PJJ, dan perempuan boleh pilih sebenarnya PJJ ni apa yang perempuan nak. Ya. Ada 25. Mungkin dah ada yang ni, dah ada, ya. So saya nak yang ni lah Kak Zaidah, so tak ada masalah. Tetapi kena buat pembelian pada harga yang kita telah tetapkan, ada terma dan syarat, ya. Dan kita akan beri secara percuma PJJ-nya. Siapa yang tak nak resepi PJJ Kak Zaidah ni eksklusif, sebab apa Kak Zaidah tak buat kat dalam live tau. Kena dapatkan. Yes. Free saja, percuma you all support produk Kak Zaidah. Tak payah bayar.
berbayar ya. Biasanya PJJ memang selalunya berbayar RM30 ke atas selalulah ya. Saya tengok PJJ kat luar kat Zara RM60 kat Zara. Ya. So ini kita nak bagi percuma, dan mungkin ada yang perempuan dah cuba, dah ambil PJJ lain, mungkin boleh ditambah PJJ lain. Banyak sebenarnya PJJ kat Zara ni. Yes. So jadi yang mana dapatkan PJJ percuma, nak dapatkan e-book percuma dan nak bagi you all punya review, bukan review, yang you all olah resepi daripada paste-paste kat Zaidah, WhatsApp kita di tiga talian tadi ataupun klik link WhatsApp yang Zaipinkan dekat kita punya live hari ni. Save kan juga dekat caption pun ada nombor telefon kat situ. Tak susah sebenarnya. Okey. Betul tak? Kak Zara nak check sekejap lagi. Tadi dah nak keras, so kita check lagi. Mudah-mudahan dia dah keras lah, so kita boleh okey dah keras. Alhamdulillah. Ini satu yang pertama, set yang pertama dah masak dah siap. Dah pun siap kita punya satu set yang pertama. Sekejap saja keras, ini keras paksa. Nak cepat kita boleh gunakan cat kaedah Kak Zahidah. Uish, lawa. Kan, tu saya cakap. Puding lawa. Ini betul lawa Kak Zahidah. Kan. Kita close up sikit daripada bawah. Puding lawa. Memang lawa. Tak. No wonder lah Kak Zahidah kata untuk hantaran memang lawa. Memang lawa. Puding lawa namanya ni. Ya, rajin dengan tak rajin je lah. Ya. Tapi kalau perempuan malas nak buat macam ni, masukkan aja dalam loyang. Rasanya tetap sama. Betul. Hari ini Kak Zahidah dah gunakan flavor Nescafe dan jagung. Nescafe dan jagung. Bersama dengan susu. Susu tu yang buat dia lagi sedap sebenarnya. Betul. Puding dengan susu ni kalau ada dikombinasikan memang marvelous sangat. Lepas tu cantik kan? Cantik sangat. Okay, nampak tak tu color dia? Okay, you all yang nak cuba try flavor lain pun boleh juga tau. Boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Kadang you all lebih lebih berpengalaman buat puding ya. Ada tu suka sangat collect puding ya, resepi puding. Okay, so puan boleh ubah suai ikut selera masing-masing. Itu dia. Okay, kita masukkan the last one ni. Kak Zahidah boleh tunjuk sikit tak? Angkat sikit. Itu dia. Kita nak tengok. Belang-belang dia. Tu nampak. Dia tengah berapung kat situ. Dengan ada bunga yang tadi Kak Zahidah masukkan tu. Ada bunga. Ada betul. Bunga tu daripada atas tak nampak sebenarnya. Daripada tepi. Daripada tepi. Kan nampak. Ada bunga dan juga jagung yang Kak Zahidah masukkan tadi. Ini kita panggil puding cantik. Memang cantik. Puding cantik kalau, ya. Kalau orang yang tak tahu dia akan tanya macam mana nak buat ni. Kan, rupanya dia ada skill ya. Ada cara dia cara ya. Puding cantik, betul-betul cantik ni. Okey, mungkin boleh tengok macam tu lah. Siap dah Zai. Alhamdulillah dah pun siap kita punya puding jagung. Ataupun Kak Zahidah punya resepi asal, nama dia apa Kak Zahidah? Dollar Corn Pudding. Dollar Corn Pudding. Itu dia nama resepi asal. Dollar Corn Pudding. Kan saya cakap Dollar Corn Pudding kan payah pula buat nak menyalin ya. Okay. Cantik kan nampak tu. You can see layer dia ya. So kita cari yang jagung yang ni cantik. Kalau biasa kalau sebut puding jagung yang Zai selalu makan puding jagung jelah, tu yang kan. Ada custard tu. Tapi ini bukan ya, ini bukan puding. Ini agar-agar yang ada cantik ya. Kita ada layer of Nescafe kat bawah tu. Kemudian ada pula lagi layer yang kita letak tadi susu. Yang susu, ada benda susu dan yang jernih. Itu dia. Kan cantik kan Zai. Okay, boleh Kak Zahidah angkat sikit. Itu dia baru nampak puding ni. Oh nampak layer pudingnya. Cantik sangat dia punya puding. Daripada atas pun kita dah boleh tengok dia punya cantik tu. Okey, tu dia you all yang mana yang berminat nak cuba resepi puding jagung Kak Zahidah ni ataupun Dollar Corn Pudding. Dollar Corn Pudding. Boleh cuba resepi ni. Yang mana tak sempat nak menyalin, tak apa, kita ada pin kan resepinya. Betul. Dan kita ada menyusul 3 posting selepas ini. Betul. Bersama-sama dengan resepi. Jadi perempuan tak perlu risau, yang mana tak dapat menyalin, yang mana mungkin tune in lambat sedikit, tak ada apa, tak ada masalah. Savekan video ni dan kalau malas juga nak menyalin, memang dah kita sediakan resepinya di bersama dengan videonya dan
ada menyusul 3 lagi posting selepas ini bersama dengan resepinya. Jadi puan-puan tak perlu risau ya. Betul tu. Memang best sangat puding ni, puding yang memang old school yang Kak Zaidah belajar daripada Jakarta orang tahun dulu 92. Orang suka ya. Orang dulu suka buat puding cantik-cantik ya. Agak-agak yang jenis cantik-cantik. Pada dia macam cantik lah, kreatif ya. Tapi sekarang dah mungkin orang lebih suka ke arah lebih mudah ya. Tapi why not you cuba yang ni. Kalau tak nak pakai acu ni, boleh tuang dalam acuan 9x9. Dan dia akan jadi macam ni lah, berlayer macam ni. Cantik. Dia tu memang cantik. Jom kita close up lagi sekali Kak Zaidah punya puding pula. Puding Kak Zaidah ni okey, yang mana yang baru masuk mungkin lambat sikit tu ini itu kita dia macam kaca lah ya. You can see clear, nampak dia punya ada layer, ada 3 layer kat dalam tu. Memang sedap sangat. Kita rasa tengok dah, of course, sedap lah. Rasa memang dah tentu sedap ya, sebab kita ada rasa jagung, ada rasa Nescafe dan ada juga rasa susu. Itu okay. Yang paling penting sekali. Alhamdulillah. Dah siap dah menu kita untuk tengah hari ni. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah kali ni. Ni boleh cuba ya, sedap. Saya boleh garanti sedap ni ya. Okay. So kalau tak boleh, kalau tak malas lah Kak Zaidah, banyak no lah cerita nak pun nak letak tu, nak letak, nak belayer. You can terus tuang ataupun pour dalam loyang 4 segi atau loyang bulat juga, ataupun loyang puding yang besar, ataupun loyang agak-agak yang besar pun tak ada masalah. Ya, tapi dia punya step buat tu kena follow, jadi baru dia nampak cantik nanti. So alhamdulillah, terima kasih pada yang telah memberi bintang, terima kasih banyak, thank you so much for the stars. Dan okey, insyaallah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang terbaru. So Kak Zaidah mohon maaf jika ada salah silap, salah kata, salah bahasa, salah laku. Kita jumpa lagi nanti esok. Assalamualaikum, bye. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum.